Kelir. Orang Timur punya tradisi bertandang ke makam leluhur. Tak heran, beberapa makam tua jadi populer di mata para penikmat ziarah kubur. Satu di antaranya, makam Ki Ageng Wonokusumo di Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ki Ageng Wonokusumo merupakan keturunan Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir. Dia diyakini menerima wahyu bagi kelahiran Keraton Mataram. Melalui sejarah panjang, Mataram meninggalkan jejaknya pada Yogyakarta sekarang. Siapa sebenarnya Ki Ageng Wonokusumo? Malam ini saya sedang berada di petilasan Ki Ageng Wonokusumo yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Yogyakarta. Konon banyak orang yang datang untuk meminta berkah dan hajatnya pun juga dikabulkan. Siapa dan bagaimana sosok beliau? Untuk cerita lebih lengkapnya sudah ada Pak Karnoto. Pak Karnoto, assalamualaikum Pak. Bisa diceritakan Pak, sosok Ki Ageng Wonokusumo Pak? Yang Ageng Wonokusumo niku kagungan sabab cacahe songo. Sejak kapan ada petilasannya beliau di sini Pak? Berangkate pembubaran Majapahit. Apa benar Pak, banyak masyarakat yang datang ke sini dan doa untuk meminta berkah seperti itu Pak? Pernah-pernah. Seperti apa? Seperti itu orang yang belum duwe sulami supaya bisa untuk sulami. Nek ana ning wong nyambut nang pemerintah supaya njaluk diunggahke pangkate ana. Terus ana neh sing dinarani wong bakul. Wong bakul supaya iso lancar. Kalau ini Bapak, makhluk yang ada di sini itu berupa apa aja, Pak? Wujude ngun-ngunan. Yang diagung monok semua singo. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Setelah mendengar cerita tadi Pak, ini tas apa yang akan kita ungkap pada malam ya, ini? Mungkin sebuah fenomena lagi di tengah masyarakat kita ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah masalah, mereka banyak yang mencari solusi ke tempat-tempat seperti ini ya, sebuah makam, sebuah petilasan gitu. Kalau petilasan itu kan memang tidak ada jasad yang dimakamkan gitu. Ini menarik juga untuk kita coba ungkap, terutama tentang sosok Ki Ageng Wonokusumo itu yang menjadi target para pencari-pencari berkah gitu, dalam mereka mencari solusi dalam kehidupan mereka. Ini mungkin menarik untuk nanti coba kita ungkap tentang apa keberadaan makhluk-makhluk baik yang ada di sekitar sini, apakah mereka turut andil dalam mengabulkan segala permohonan atau permintaan para peziarah atau tidak. Mungkin nanti kita akan coba telusuri lebih dalam lagi dalam apa mediumisasi. Waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saya diapakan di sini? Iya, kami hanya ingin mengetahui tentang tempat ini. Tapi sebelumnya boleh tahu siapa Anda? Saya adalah datang dari daerah timur. Kalau Anda sendiri melihat banyak sosok makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitar makam ini atau petilasan ini? Banyak bermacam-macam makhluk yang ada di sini. Untuk kalian tahu apa aja jenisnya yang Anda ketahui, Anda yang Anda lihat? Saya hanya seorang yang bersemayam di tubuh ini. Ya, bersemayam. Saya dulu adalah seorang penari. Seorang penari? Ya. Saya mohon kepada Anda izinkan saya istirahat sejenak di sini. Maksudnya Anda ke sini hanya mampu? Semua cerita yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Tiba-tiba ada yang berubah dalam diri Umi. Saat bersamaan ada makhluk merasuk ke mediator lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami ada boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Anda siapa? Saya Putri. Ini Agung Sukarkusumo. Ini Agung Sukarkusumo. Sudah lamanya ada di sini? Sudah lama di sini. Di mana tempat tinggalnya Sekar? Ya. Ada apa ya? Kita sudah mengajukan kesepakatan. Kesepakatan apa? Anda tidak boleh ada di sini. Kenapa memangnya Anda terganggu atau terusik dengan kedatangan Bapak Hakim? Benar. Sepertinya makhluk ini tidak menyukai keberadaan Pak Hakim. Ya, mungkin tersinggung dengan warna hijau ini. Abangnya bisa berbagi informasi tentang makam Ki Ageng Wonokusumo? Memangnya apa yang dia lakukan sehingga dia dianggap penting oleh masyarakat di sini? Sangat penting, karena beliau sangat dekat oleh dua tokoh orang itu. Dua tokoh orang itu maksudnya siapa, yuk? Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Manahan. Kenapa beliau bisa sampai di sini? Bisa, dua orang itu, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Manahan. Dia diberitahukan dari salah satu seorang sunan. Dia mengatakan bahwa di mata keturunan mereka akan menjadi raja di tanah ini. Sunan siapa yang mengatakan itu? Sunan Kalijaga. Apa sih yang mereka lakukan setelah Sunan Kalijaga bicara bahwa di antara keturunan mereka akan lahir raja di tanah ini, Pak Ahmad? Ya, Pak Giri. Anda tahu. Dia mendapatkan suatu isyarat dalam tidurnya. Berupa? Bahwa dia harus memiliki salah satu buah. Buah apa itu? Buah apa? Buah kelapa. Cap di dua dunia. Gilet. Memangnya ada apa sih di balik buah kelapa itu? Ada artinya? Iya. Ang cabut saya sudah katakan. Beliau harus jauh dari saya. Iya. Kemudian setelah itu, Dia akan mengirim buah kelapa itu di belakang rumahnya. Ketika dia terbangun dari tidurnya, tapi karena masih gelap, dia belum merasa haus. Kenapa tidak keluar dari tubuh ini atas anda duduk di sampingnya menjadi makhluk? Nah, ya begitu aja. Untuk bekerja. Kasihan. Karena dia merasa lelah dan merasa haus. Nah, setelah ini keluar, kita jalan dengan anda ke apa? Setelah itu? Ketika dia datang, dia merasa bahwa tidak ada orang, maka ia datang melalui pintu belakang rumah. Dia akan berdiri. Kepada apa mereka lakukan? Dia akan kemana masuk melalui pintu belakang rumahnya dan melihat ada sebuah kelapa. Tidak tahu apa yang dilakukan. Meminumnya? Benar. Kemudian apa yang terjadi ketika dia meminum? Perselisihan dan permusuhan. Nanti jadi perkelahian di antara mereka seperti itu. Jelas, kita akan kirim kecewa. Berarti sudah disebutkan bahwa Ki Ageng Wonokusumo itu anak dari Ki Ageng Giring. Benar. Seharusnya dia menjadi raja. Tetapi anaknya Ki Ageng Pemanahan yang jadi raja. Benar. Siapa kalau anaknya
Ki Ageng Pamanahan, siapa yang jadi raja? Siapa namanya? Raja Mataram. Raja Mataram itu berapa? Dan saya penasaran sama sosok Nyi Sekar sendiri, kenapa bisa ada di sini dan kenal begitu dekat dengan beliau? Kalau boleh tahu, Anda ini sebenarnya siapa? Apa ada keterkaitan dengan Ki Ageng? Jadi maksudnya makhluk-makhluk sejenis Anda ini selalu ada ketika manusia berperasaan dendam, emosi, marah. Dan dia seorang tokoh, karena saya di sini juga karena bosan dari tokoh di sini. Yang kalian kenal. Ya, Anda kelihatannya baik. Kelihatannya ke masyarakat. Itu padahal banyak masyarakat yang tertipu. Kata siapa? Terlihat baik. Ya. Tapi hati itu milik Allah, dan Anda tidak mengetahui sedikit tentang hati. Baik buat seseorang, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kok saya tahu Anda dari selatan, kok? Selatan mana? Selatan sini, laut. Gila. Putri. Tiba-tiba makhluk Nyi Sekar tadi mengamuk kepada Pak Hakim karena dibilang dia adalah sosok dari selatan dan mulai menyerang, melakukan penyerangan terhadap Pak Hakim. Saya suka mendengar katanya banyak masyarakat yang datang ke sini. Apa sih yang mereka lakukan di sini? Saya tidak menyuruh mereka datang. Iya. Tapi mereka sendiri yang datang ke sini. Iya. Apa yang mereka lakukan di sini? Permohonan. Seperti apa? Akan dilancarkan apa yang dia inginkan. Apa dikabulkan oleh maju jenis Anda atau Anda mungkin mengabulkan atau bagaimana? Saya hanya menerima. Selanjutnya bukan urusan saya. Menerima, memangnya apa yang mereka bawa? Saya hanya menerima persembahan mereka. Apa sih yang mereka persembahkan biasanya? Bunga-bunga. Makanan. Saya juga pernah mendengar cerita, katanya kalau mau bertemu dengan sosok Ageng Wonokusumo itu, sebelum melihat Ageng akan ditampakkan wujud hewan berupa singa dan ular. Oh, singa yang ini. Iya. Memang itu ada tanda apa sih? Kenapa harus singa? Singa itu raja, penguasa. Berarti maksudnya? Orang itu ikatan. Setelah dia menjadi pemimpin, dia akan mengingat bawahnya. Lama Umi sadar. Adapun di Labuan Banten, ada sebuah makam seorang tokoh setempat. Namanya terlalu panjang untuk diingat. Dialah Syekh Aki, Mas Raden Jaya Tumenggung Agung Jagaraga. Nampaknya bukan nama panjang itu yang membuat Raden Tumenggung Agung dipuja hingga wafat. Namun, jejak kebaikan yang tertinggal turun-temurun.
Terdapat sebuah makam karomah di daerah Badur, Rancatiret, Labuan, Banten. Makam ini banyak sekali dikunjungi oleh para peziarah dan masyarakat mempercayai adanya berkah yang dapat apabila berziarah ke tempat ini. Dan sekarang di sampingnya sudah ada Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Ini Pak Tony ini salah satu yang sering berziarah. Iya, iya. Sebenarnya ini makam siapa sih Pak? Makam Aki Mas Raden Yayat Tembung Agung Jakarta. Nah, Bapak kan salah satu yang sering berziarah. Iya. Pernah mendapatkan berkah apa gitu Pak? Iya, Alhamdulillah. Banyak keajaiban-keajaiban bagi saya gitu ya. Istri saya hamil, terus saya ngelamun gimana caranya posisi janin itu sungsang. Tiba-tiba malam Kamis saya mimpi itu suruh ngambil tanah gitu. Terus saya ambil tanahnya tersebut, terus saya ditempel sama saya ke dada istri saya. Alhamdulillah lahirnya itu selamat. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya. Ya. Dan mengatakan di sampah Tony dan dia mengatakan dia mendapatkan berkah setelah berdiri di sini. Itu tapi sebenarnya bagaimana? Cuma memang yang harus dipahami bahwasannya keberkahan itu hanya milik Allah, bukan berasal dari makam, bukan berasal dari segala sesuatu, tetapi Allah yang memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan sedang kita hadapi. Mungkin salah satu wasilahnya dengan keikhlasan kita berzikir kepada Allah gitu, bukan melalui permohonan kepada makam gitu. Itu yang harus dipahami. Ada cerita apa di balik makam ini? Siapa ini? Oh, Tumang Buang Merah. Ngarawan Kedari. Ya. Saya belum kenal ya, Tunggu. Nama panjangnya asli siapa ya? Tumunggung Raden Kusamba. Kalau saya boleh tahu ini, di samping-samping makam Tumunggung itu ada makam siapa saja ya? Itu para nabi. Para nabi? Nabi. Nabi apa? Nabi Ijib. Nabi Rasul gitu? Mungkin. Emang bisa memberikan apa? Makam-makam itu bisa memberikan apa? Hayang nanda dia. Hayang saya, benghar. Hayang benghar mau ulah. Oh, kenapa? Ulah ke sudi. Ziarah kesini biasanya suka meminta apa sih? Hah? Mereka berdoa seperti untuk apa? Jelmanu doa ke dia etak, kumaka hayangnya. Jadi orang pun bisa nyatakan gitu. Anda minta disebutkan penyakit misalnya? Insya Allah. Iya, dicager ke. Memangnya suka mengabulkan keinginan orang yang berziarah ke sini siapa sih? Yang mengabulkan keinginan itu bukan saya. Terus siapa? Siapa? Jadi kalau misalnya ada peziarah mintanya ke Anda misalnya gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap aja Allah yang mengabulkan. Ayo balik. Iya. Bisa gitu, Pak. Iya. Guys, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Disangka, Umi juga yang terkena imbas energi. Tetap di dua. Assalamualaikum. Kamu kesini datang untuk mengetahui tentang makam yang ada di sini. Anda yang mengetahuinya? Anda tahu beliau siapa? Tidak. Siapa beliau? Rangga Kencana. Bagaimana kehidupan zaman dulu ya? Beliau pernah hidup di masa apa? Kejayaan. Ada hubungannya beliau dengan Sultan Ageng Tirtayasa? Ada. Apa? Dia sangat dekat dengan salah seorang putranya yang bernama Sang Yusuf. Lalu katanya dahulu beliau mempunyai pesantren. Tapi pesantren ini hancur. Hancur karena kenapa? Apakah semua santri-santri juga meninggal? Sebagian berhasil melarikan diri dari Anda tahu siapa yang ada di makam ini.
siapa? Ribu Sultan Kurgan. Karena dia mempertahankan agama. Anda tahu ya, pasti banyak orang yang datang ke sini untuk berziarah. Dan dari kabar juga bahwa apa yang mereka doa di sini banyak terkabul gitu. Itu bagaimana bisa? Kenapa? Memohon makam ini akan beliau senang. Kenapa ketika datang ke tempat ini bukan dalam rangka mengingat mati manusia akan mati. Apa yang sudah mesti bawa? Sampai kapan kau hidup? Apakah kau tahu besok kau masih hidup atau tidak? Berbuatan baik apa yang sudah kau lakukan hari ini? Apa? Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Ada nggak makhluk-makhluk sebangsa Anda gitu di alam Anda yang memang membantu manusia baik diminta maupun tidak diminta? Kekejar pernah berpesan kepada para sadar, diamlah kamu jika ucapan membawaku berbuka. Berkatalah engkau jika kata-katamu bawa doa. Akhirnya Umi sadar. Karena alhamdulillah kita sudah selesai melakukan sesuatu. Lalu hikmah apa yang mesti kita ambil pagi? Ya, yang pertama intinya sih sebenarnya karakter makhluknya. Seperti itulah ketika kita bersinggungan dengan makhluk gaib. Karena ada memang yang ngomong apa adanya. Karena juga ada yang ngomong-ngomong godaan-godaan yang menguji keilmuan kita, kedalaman pengetahuan kita tentang makhluk. Kalau kita tidak memfilter apa yang kita terima informasi dari gaib, karena apa, dia akan tersesat dan terjumus ke dalam jurang kesesatan. Terima kasih banyak Pak Kim atas penjelasannya. Sama-sama. Berkatalah kau jika kata-kata bahwa doa.